Forum Gembala Papua menggelar ibadah syukur atas terbentuknya Asosiasi MRP Setanah Papua di Rumah Kebangsaan WNA Distrik Abipura, Kota Jayapura belum lama ini. Ibadah syukur ini dipimpin oleh Pastor Katamauri dan dihadiri oleh anggota DPR Papua Yonas Nusi dan Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua bersama para hamba-hamba Tuhan di Kota Jayapura. Tenang saja dan ikut semua yang firman Tuhan. Tapi tidak, Allah itu Allah yang setia. Waktu kita ada kelemahan, tunggu tugas kembali. Dosa kita itu tidak bisa menghapus kasih Allah yang besar. Gembala Papua mengatakan setelah asosiasi MRP ini terbentuk, asosiasi ini diharapkan mampu membawa aspirasi orang asli Papua sehingga dalam pilkada 2024 dapat terisi dengan orang asli Papua. Kemarin kami menyampaikan aspirasi. Cara Tuhan, kita sudah bekerja pada satu tahapan dengan tangga itu. Dia mempersatukan MRP. Ini sesuatu yang di luar dari pikiran kita. Kami lagi berjuang bagaimana orang Papua itu bersatu. MRP adalah benteng terakhir kita orang Papua. Artinya dalam konteks membelah hak dasar orang Papua. Kami dari Gembala, gerakan membelah hak orang asli Papua, kami mengapresiasi asosiasi MRP yang sudah terbentuk. Itu terjadi bukan kehendak manusia, tapi itu salah satu langkah maju yang direstui oleh Tuhan. Yang berikut adalah, setelah asosiasi terbentuk, mereka yang jelas tim asosiasi ini akan bekerja, akan berangkat untuk sekiranya dalam proses pilkada besok 2024 ini, pilkada kepala daerah dan provinsi kabupaten kota itu bisa diisi oleh orang asli Papua. Sementara itu, Yonas Nusi selaku anggota DPRP bidang adat mengajak semua warga Papua untuk memberikan dukungan dan motivasi karena kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan yang positif yang harus didengar oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sudah dua kali bertemu, mudah-mudahan dukungan ini menjadi sebuah dukungan yang baik kepada majelis rakyat Papua, Setanah Papua, untuk bisa memberikan proteksi terhadap hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Kita sebagai wakil rakyat, ketika diundang, kita hadir untuk turut serta mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kami juga memberikan apresiasi kepada Saudara Max selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua yang sudah memberikan ruang tempat untuk Forum Gembala ini bisa doa syukur dan juga mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka untuk memberikan dukungan kepada kita. Harapan kita dari apa yang dilakukan ini, kami mengajak semua pihak rakyat Papua untuk mari kita sama-sama memberikan dukungan, memberikan apa itu motivasi dan giat-giat mereka ini sebuah giat yang positif yang harus pemerintah melihat dan mendengar. Di tempat yang sama juga Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua yang merupakan Wakil Ketua 2 Majelis Rakyat Papua, Max Tapner Ohe berharap forum yang lain juga dapat mencontohi apa yang dibuat oleh FGP untuk memberi dukungan kepada MRP, pemerintah daerah, dan DPRP. Pagi-pagi saya apresiasi mereka di forum atas dukungan mereka tentang terkait gerakan kuat yang terkait dengan ini. Selain ini dua kami di bagian Papua dan bagian kuat dibuat bagian Papua bersatu Papua. Nama pimpinan lembaga Majelis Rakyat Papua dan seluruh Majelis Rakyat Papua menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Forum Gembala yang telah mendukung kami dari Forum Majelis Rakyat Papua Setanah Papua. Untuk itu, menurut kami langkah-langkah yang diambil oleh Forum Gembala dan langkah yang sangat tepat untuk memberi dukungan kepada kami, Majelis Rakyat Papua, untuk membuat kebijakan-kebijakan, program-program yang akan berpihak kepada orang asli Papua. Dalam kesempatan ini juga kami
minta untuk kelompok-kelompok masyarakat yang lain juga meneladani apa yang telah dibuat oleh Forum Gembala, memberi dukungan kepada kami, Majelis Rakyat Papua, dan juga pemerintah daerah, baik DPRP maupun pemerintah daerah, gubernur dan jajaran. Begitu dalam kesempatan yang baik ini, saya minta kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita bersama-sama menjaga Papua yang aman dan damai. Gembala! Pasti bisa. Dari Kota Jayapura, Papua, tim liputan Jayapura Post mengabarkan.